Ya, selamat datang di channel Wahyu Cakep, para operator Sik NG dan operator atau e-warung. Selamat sore, saya akan memberikan contoh aplikasi pihak ketiga untuk mengkompres foto yang filenya besar menjadi kecil tanpa mengurangi resolusi atau hasilnya dari foto tersebut. Langsung aja, nanti linknya ada di bawah di deskripsi, silahkan kalian download. Dan yang untuk operator khusus Borobudur, saya sudah ke share di sini ya linknya. Klik aja di sini langsung. Nah, kalau banyak iklan silahkan pakai adblock plus atau apa silahkan. Kalau nggak ada ya nanti iklannya agak panjang. Klik di sini. I'm a human. Aku adalah seorang manusia, bukan robot ya. Nah, di sini langsung klik aja get link. Nanti akan dibawa ke Google Drive saya. Nah, dari Google Drive itu silahkan kalian download tiga ini. Ada ACC-nya. Ini kompres ya. Silahkan ini diklik, di download. Mana enggak keluar. Nah, ini yang download anyway, karena ini bentuk exe jadi dikatakan virus. Lanjut di profilnya, lagi ke semuanya, tiga-tiganya tetap download ya. Jadi ada tiga, ini tiga, silahkan di download. Kita langsung buka aja filenya. Untuk file downloadnya jadi ada tiga, kita refresh tiga ini. Nah, ACC-nya kita install. Jadi sebenarnya kalau punya apa itu namanya HP yang cukup bagus, sebenarnya nggak usah pakai seperti ini. Tapi kalau misalkan uploadnya berat ya, kita cukup pakai ini juga boleh sih. Kalau hasilnya satu foto 5 mega 500 ya sudah 2,5 giga. Jadi biar aja enak sedikit untuk lebih enak aja lah untuk uploadnya, nggak begitu ngurangi kuota banyak. Nah, di sini ada serial number, silahkan masukkan serial numbernya. Saya pakai admin, saya copy ya, copy, masukkan ke advanced, masuk ke help, purchase, register, pastekan di sini. Terus saya lagi masuk ke ini lagi. Nah, di copy semua. Copy, masuk ke advance, pastekan, terus oke. Nah, otomatis punya Anda sudah bisa untuk mengkompres. Kalau tidak nanti hasilnya itu kurang bagus ya, maksudnya ada tulisannya, ada watermarknya. Nah, kalau mau buat profil sendiri silahkan buat profil, buat equalizer detail dan sebagainya ada semua, silahkan mau buat aneh-aneh. Tapi saya sudah menyiapkan yang 5 kali lebih kecil daripada aslinya. Di profil yang tadi itu kita ada ini ya profilnya, di download itu 5 kali. Nanti mungkin saya buatkan yang profil lebih kecil, tapi nggak tahu hasilnya seperti apa. Lebih kecil otomatis lebih berat komputer untuk mengompres. Nah, lanjut aja yang klik yang di sini, ini karena pingin multiple image, jadi kita nggak perlu satu-satu untuk mengkompresnya. Nah, kita cari di foto, cari apa ya, Duren, Georgia Brown, kita cari yang balkon. Nah, di sini salah satunya balkon itu kita ganti detail. Jadi 6 mega, 6 mega, 7 mega dan sebagainya. Ini kita ubah file ini menjadi lebih kecil. Nah, kita pakai ini aja, kita select ya folder, select all. Jadi jangan di spoil. Nah, di sini ini ada other. Kalau kita klik other, itu kita bisa membuat new folder di balkon. Hasilnya biar tidak numpuk itu loh, atau tidak mereplace. Nah, kita tulis aja balkon 1.
Nah, di sini ada balkon satu yang intinya di dalamnya kosong ya. Kalau kalian nggak diklik order source, nanti hasil fotonya itu otomatis ke replace. Jadi foto yang adanya udah hilang. Nah, kita klik untuk tekstual, kita tulis BPNT. Dan untuk yang ini adalah 6 rig. Mulai dari satu ya, nanti yang nambah. Ini hilangkan biar langsung BPNT. Ini kita nyalakan. Nah, karena ada 200-an, saya klik ini biar menjadi ini. Nah, di sini tak kasih spasi. Udah, setelah itu menjadi BPNT, nanti urut BPNT 001, BPNT 002 gitu. Kita lanjut ke profil. Klik profil, masukkan profil yang sudah di-download. Oke. Nah, setelah itu selesai, kita masuk ke balkon 1 ya. Kita oke. Setelah secara tidak langsung ini akan fotonya ke kompres. Ada 44 foto yang sudah selesai adalah 1. Kita cek di foto dan di namanya balkon. Nah, di balkon ada balkon 1. Nah, ini saya copy ya. Saya copy, saya masukkan ke sini. Jadi di ini trial ya. Ups, masih trial, kita berhentikan dulu. Ups. Nah, ternyata kita harus tutup dulu ACC-nya. Tutup lagi. Nah, kalau trial seperti ini, ada tulisannya ACC TN trial by now ya. Nah, kita hapus aja lagi. Sebenarnya sudah ke crack, tapi ya harus di restart. Nah, kita buka lagi, silahkan. Yang tadi sama kita ambil di foto balkon. B balkon. Ini nggak usah, langsung aja select all. Nah, di sini order. Nah, di sini udah balkon ya, balkon 1. Oke. BPNT masih sama ternyata, nggak ada yang perubahan, langsung oke. Ya, satu file. Jadi, ya jadi. Kita cek di sini. Nah, sekarang tidak ada ya. Jadi harus di restart dulu aplikasinya, nyalakan ulang. Saya copykan lagi tadi ini. Nah, saya copy aja yang gambarnya sama di sini. Jadi gambar ini saya kasih huruf rename biar enak. Jadi kita kasih sama BPNT ini tapi 00-nya kecil. 001. 000. Nah, biar beda ya. 000. Jadi ini sama ini beda. Bedanya seberapa? Nih. Aslinya itu 6481 kilobyte menjadi 894 byte. Gambarnya sama. Kalau saya ini saya perbesar. Nah, ini sama. Kita lihat, cek ini yang asli. Kita perket di sini ya. Terus saya perbesar maksimal. Enggak kelihatan. Nah. Oh, seperti ini. Oh, diperbesar aja enggak kelihatan ya. Ini segini. Setengah ya, segini ya. Terus kita buka yang dari advance yang sudah dikompres yang 800. Terus kita perbesar juga. Separuh ya. Nih. Hasilnya adalah ini yang 00. Sama ya. Oh, ini enggak begitu bagus juga. Oh, beda. Nah, gambarnya beda. Nah, besarnya udah sama, hasilnya enggak begitu berbeda. Nah, ini adalah advanced JPEG compressor. Jadi kalau misalkan lebih bagus ya silahkan tak-atik sendiri, membuat profil sendiri. Nah, cara membuat profil nanti setelah ini saya berikan. Seperti itu penggunaan advanced JPEG compressor. Nah, dilihat selesai belum? 33. Kalau semakin kecil yang dikompres, maka hasilnya itu secara tidak langsung prosesornya akan berat. Kita lihat
Ketika Anda mengkompresnya semakin kecil, maka prosesornya akan berat, membebani prosesor Anda. Saya menggunakan i5 generasi ketiga 3340 M ya, seri prosesornya dengan prosesor 2,9 GHz. Seperti ini. Nah, ini selesai ya. Bagaimana cara membuat profil? Kita setelah ini selesai. Contoh membuat profil. Saya ambil satu foto aja di sini. Di PC lagi ya. Kita cari file yang besar masalahnya. Masih sama aja, oh, kita pakai balkon ya. Masih gambar yang sama, kita open. Tapi sebelumnya saya cek. Jadi yang di sini sudah lihat ya, BPNT 01, BPNT 02. Nah, udah langsung rename seperti ini. Tapi nggak bisa per by name. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke sini. Ini profilnya. Jadi Anda bisa lihat nih. Mau ke max, nanti mau min, bisa. Jadi langsung kelihatan dari 6000 menjadi 900 dan sebagainya. Atau Anda juga bisa menjadikan ini kompresornya, jadi dikompres ke berapa. Kalau misalkan ke max, ini jadi berapa? Kita lihat 912, tapi gambarnya hancur ya. Jadi ini warnanya ya, ini ya, ternyata ya warnanya kita tetap sama aja 51. Nah, tapi ini kompresnya kita maksimalkan, maka hasilnya akan menjadi 191, jelek banget. Nah, jadi Anda bisa membuat ini, kalau misalkan agak lebih bagus ya sekitar 40. Kita lihat, tunggu, shoot, selesai. Jadi 1000, jadi gambarnya hampir mirip, masih sama. Jadi setelah itu kalian bisa apa itu namanya? Nih ya, mau dibalik dan sebagainya ada di sini. Kasih watermark juga boleh, bisa. Plus, jadi nanti ada tulisannya property of Bumiarjo atau apa, silahkan. Nanti ini bisa langsung kita lihat perbedaannya. Gambarnya yang asli sama yang sudah di ACC. Nah, seperti itu. Perbandingannya 1:63. Nah, kalau buat profilnya, save aja. Save profile. Buat profile baru. Maaf. Save profile ya. Oke aja. Nah, di misalkan ini saya profile balkon. Ya, selesai ya. Ini bisa saya save atau saya jalankan. Ini Ctrl P atau apply ya, ini. Kalau satu persatu ini. Ups. Kalau satu persatu nanti targetnya di mana ya? Sama ya. Kita lihat di balkon. Oh, jadi ini langsung. Tadi gambarnya. Nah. Masuk ke mana? Ya, seperti itu. Pokoknya nanti kalian lihat di mana nge-save-nya Anda. Save-nya di mana? Foto zoom JPEG. Jadi ini targetnya, ini mau pengen berapa kilo ya, bisa ada. Ke mana ya? Fine. File-nya ke save di. Oh, belum di save ya. Nah, ini save-nya mau replace apa ganti ya? Kalau bisa yang ini aja. Nah, ini baru bisa di save. Jadi kalau misalkan ini tak tambahin angka, nah, ternyata baru kompres tapi belum di save. Nah, ini sudah di save. Jadi masuk di sini, kita refresh. Nah, ini. Jadi ada dua, yang ini sudah kecil cuma 1,8, yang sini masih besar 6,3. Seperti itu. Jadi gambarnya masih sama tapi udah kecil. Oke, sekian dulu untuk penggunaan ACC. Semoga bermanfaat. Tetap di rumah, pakai masker,
Jangan lupa ikuti vaksin, swab, dan tetap berkarya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Yuk, selamat bekerja.